Bagaikan orang tua nenyong nang kene kayak kue. Orang tua lu gimana? Ya, makanya cuma kan yang kepriwe ya perasaannya ya banyak salah, ngerasa banyak salah sama babe. Ya orang hidup memang harusnya ya minta maaf, kita namanya manusia pasti ada salah-salahnya. Iya. Yang kan terlalu sering be. Kalau disuruh beli gas, pasti kembaliannya nyung pentit. Wah, ya, nyung kan minta maaf. Ya baru sekarang lu kasih tahu. Ya kalau kemarin-kemarin bapak nggak maafin, ntar takutnya. Ayo nggak boleh begitu. Iya, makanya mau minta maaf. Gue udah bapak ini nggak kepengen minta maaf karena nyung kan bapak sering ngomel-ngomelin nyung. Iya, gua ngomel juga gara-gara lu bikin kesel. Jadi nyong yang minta maaf maning. Iya. Ya maafin maning be. Sering bikin kesel ya. Nah, iya, gua mah anteng-anteng aja orangnya. Yo, berapa lama nih di kampung? Ya, paling seminggu lah be. Wah lama seminggu. Babe aja kangen ya. Oh, kangen apa? Ntar nyong bawa ini tuh budin. Apaan budin? Apa singkong? Duh, ya, gak usah. Kampungannya banyak, adanya singkong doang. Gak usah, berat-beratin aja lo. Singkong banyak, singkong mah. Gak apa-apa, nyong mah demi babe. Gak apa-apa, be. Ya ujung-ujung lo bawa singkong, lo minta ongkos juga. Enggak. Nyong mah gak kayak gue lah, apa-apa lah. Ya suruh beli singkong lah, bentar. Sama aja bohong, begitu, mendingan gak usah. Berat-beratin aja, lu pulang aja soalnya udah. Mau sebulan gak apa-apa. Katanya seminggu aja lama banget, sebulan ntar babe kangen. Ya, urusan apa kangen mulu sih. Tinggal gua jalan-jalan. Kalau gak ada nyong, ntar babe ngomelin siapa? Ya banyak itu. Emang gua gak... Ya gua ngomel juga karena ada lu aja. Ya kan nyong doang yang seneng. Nah iya, kalau enggak sih buat apa gua ngomel? Sama siapa gua ngomel? Ya kagak. Ambil lu aja gue ngomel. Jadi nyong ini udah mau jalan. Ya jalan udah sana. Udah ketinggalan bus lo, naik bus. Nah ini kaki nyong kedudukan. Lu dudukin sendiri, urusan apa? Berarti ada yang nahan, be. Siapa yang nahan? Lu sendiri. Jadi kan, ya kan namanya balik udah mepet-mepet kayak gini kan. Biasanya suka susah ya, be. Ya iya, siapa suruh juga lo balik. Lah, habis ini kan nyong kangen kalau wong tua nenyong be. Ya udah balik sini cepet ya. Iya kepengennya cepet-cepet ye. Habisnya ditahan-tahan mulu. Siapa? Ini ada yang nahan gitu loh. Udah nahan bagaimana? Gua gak nahan-nahan dulu. Iya. Apa? Oh, kalian mau ngambil apa gitu. Iya, gua menggaruk doang. Kan gini be, ini kan udah mepet banget lebaran, susah nyari kendaraannya. Jadi kenapa lo pulang saat-saat begini? Ya biasanya dari kemarin juga susah juga. Ya susah kenapa? Ya udah gak usah pulang kalau susah. Ya harus pulang lah be. Siapa yang harusin pulang? Ya orang tua nih nyong kan nyong punya orang tua juga be, di kampung. Ya. Kepengen sungkeman. Ya kalau gak punya duit, pulang gimana?
susah-susah mau pulang. Nah itu dia kan, ya babe paham lah ya, yang kan selama ini kan sering bantuin babe nang kene, terus sering jomel-omelin gitu kan. Terus minta THR ke babe. THR lo kerja mau gue juga kagak. Ya bantuin sih bantuin. Bantuin gue kasih duitnya. Ada upaya. Bahkan babe sering nyuruh-nyuruhnya. Iya, tibang nyuruh doang begitu gue kasih upah. Minta THR. Nyuruh doang. THR tuh artinya apa? Tunjangan hari raya. Ya, ya, siapa besok yang kamu tunjang? Nyong. Ini pegawai gue bukan. Ya kan nyong sering nemenin babe nang kene, bantuin babe. Iya, tapi kan nggak ada ikatan kerja lu sama gue. Ya, ya intinya nyong minta ongkos pulang karo gue balik mingene maning tar be. Nggak duit apaan tiba-tiba ayo begitu mau balik min. Ya kalau nggak punya duit jangan balik. Siapa yang? Ya kan nyong punya orang tua. Ntar kalau nyong bisa balik terus nggak kesini lagi juga ntar babe yang repot. Ya, terserah gue mah banyak penggantinya. Jangan kayak gitulah be. Itu kan urusan lo. Cuman nyong yang paling pengertian sama babe. Pengertian apa? Ya tetep ya minta upah ya pengertian juga. Harusnya kan babe juga ngertiin nyong. Nah itu gue udah ngertiin, kalau gue nyuruh gue kasih upah. Ya ini nyong mau pulang be. Lah ya pulang aja sono. Gue kan gak nyuruh, jadi gue gak perlu ngasih upah. Karena lo pulang, ya kan, kalau gue suruh, lo pulang sono, nih. Nah itu. Lo kan yang nyuruh pulang orang tua nenyong. Ya minta duit orang tua lo. Lo kan bapri orang tua nenyong di sini juga. Mana lo anggap aja giliran minta duit ya gue anggap orang tua. Le, apaan? Enggak ada lah. Nenyong pulangnya ke priwe. Ya ke priwe, ya ke Jawa mah ke priwe. Ya kalau nggak punya duit jangan pulang. Ya mau ngapain? Tiba-tiba kangen karo uang tuan nenyong be. Ya udah. Emang babe nggak pernah punya orang tua. Kalau kangen pasti kepengen ketemu uang tua kan kalau mumpung masih ada be. Ya udah gue ongkosin 50.000. Enggak cukup, enak aja. Kampungnya cuma jauh, masa 50.000. Siapa suruh punya kampung jauh? Tambahin lah. Tambah 50.000 udah bagus tuh. Gue masih ngasih. Ke transfer aja enggak apa-apa, ntar nyong ngambil di terminal. Ya transfer kan 25.000. Tambahin. Nolet tambahin loro ibu. Wah, transfer. Enak kan nyong mau ngasih ibu nenyong banget tutup biar yuk ngasih keponakan ngasih ibu nggak punya duit cuma pulang nenyong punya ibu ya ya udah jangan punya itu kalau dikasih sama babe ya ya 50.000 lah emang babe nggak ini nggak kasihan sama keponakan nenyong ya terserah gua kenal juga kagak keponakan lo ya kan apa daripada ntar abis lebaran tak bawa ke sini. Jangan buat apa? Katanya nggak kenal ya kan ntar biar kenal. Ya, nggak usah kalau buat nyusahin mah. Ya. Napa? Tambahin lah. Udah 50.000 lah kalau mau nggak. Mau 50.000 nggak ya udah. Ya, daripada nggak sama sekali lah. Iya. Tambahin tapi ntar ya kalau udah di kampung ya. Udah di kampung tambahin. Transfer aja. Yo, main transfer aja. 50 ya. Tuh kan ya, banyak. Habis, gue lupa tadi gue dijajanin. Iya, tadi beli ini tajil. Lupa gini. Ya, ya. Baliknya ke priwe lah. Ya ke priwe, ke Jawa. Ke priwe. Maksudnya, balik ke Jawa, udah. Maksudnya jalan kaki. Ya kan sekarang banyak tuh bus-bus yang gratisan. Kenapa lu gak ikut itu? Emangnya bisa ramane nyong apa? Ada. Gratis dari perusahaan ini, dari perusahaan itu. Gratis. Kan nyong udah di perusahaan. Ada. Cari makanya.
pinter. Kupak ini kan ke Jawa juga ya. Apa? Siapa? Pak Samsul. Kan dia ke Jawa juga ya. Nah, iya. Ya wis nyong. Ya, ke sana. Barang aja mana tahu. Barang dulu. Balik. Pamitan dulu. Ya. Ya. Tapi minta maaf kalau nyong tar ya. Minta maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak sih nyong ketinggalan deh. Ya. Gara-gara orang dikasih duit sih. Ya, kasih mau kurabu mau. Mau punya duit mau pulang. Wah, itu yang namanya mudik